Ya, P3 lagi. Ini ibu-ibu udah nampak ya, dengan mata hati dia lagi. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pertama, Al-Quran. Kedua, As-Sunnah. Ketiga, Al-Ijma'. Empat, Al-Qiyas. Terus ada yang jadi perdebatan Syafi'i pada yang kelima, perkataan sahabat. Dalam kitab yang lain Syafi'i tidak mengatakan dia memakai metode kaul sahabat, tetapi dalam Ar-Risalah dia masukkan kaul sahabat. Maka dikatakannya dia pasang syarat sahabat yang diterima oleh Syafi'i, apabila sahabat tadi berpendapat tidak ada satu sahabat pun menyelisihinya. Tapi kalau ada sebab beda pendapat sahabat lain itu ditolak oleh Syafi'i. Nah, lebih ketat Syafi'i tidak. Kini kita tuduh Syafi'i kepada longgar. Ya. Keempat, siapa? Ahmad bin Hanbal. Kalau enggak bisa dibaca tulisan saya anggap kaligrafi. Kaligrafi itu maksudnya dibaca. Ada bukti kaligrafi di sini. Cocok itu apa ya? Enggak. Enggak baca kaligrafi. Kalau saya sudah paham nih apa yang saya tulis ini. Ahmad bin Hanbal sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum masuk kepada Ahmad bin Hanbal. Ustaz, kenapa kok beda sih? Ini guru Syafi'i. 10 metodenya. Syafi'i 5 maksudnya. Dan cik aku pun berdebatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Syafi'i tidak pakai istihsan, tidak pakai istishab, tidak pakai qaulu sahabah secara mutlak. Itulah Syafi'i. Tetapi Syafi'i membuat konsep istinbat hukum secara rapi dan menjadi catatan sejarah, yaitu namanya usul fikih. Nama kitabnya Ar-Risalah. Usul fikih ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, dia orang yang pertama menyusun kitab usul fikih. Jadi orang yang ahli usul fikih itu bukan main-main orangnya itu. Jam terbangnya luar biasa itu. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Berikutnya Ahmad bin Hanbal. Satu, Al-Quran. Dua, As-Sunnah. Tiga, Al-Ijma'. Empat, Al-Qiyas. Lima, sudah mau azan? Hah? Istishab. Terus 6, maslahatul mursalah. 7, sadduz zari'ah. Apa? Ini yang spesial ini. Saddu apa itu? Saddu zari'ah. Jadi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak kaku orangnya. Maka akhirnya saya temukan buku bahwasanya ulama-ulama Hambali menolak kaum salafi dinisbatkan kepada mazhab Hambali. Soal ini yang buktinya. Metoda
Ahmad bin Hanbal, dia guru muridnya Imam Syafi'i. Ah, cok tak tuduh Ahmad bin Hanbal kok selebong kok gara-gara apa jatuh. Nah, sidang jemaah, tak masalah termasalah sudah paham, istisab sudah paham. Sadu zariahnya apa ini? Sadu zariah ini hukum konsep antisipasi. Contoh, pacaran berzina hukumnya haram. Datang orang sama kita tanya, Ustaz, apa hukum pacaran? Lihat, pacaran bahasa Arab tidak ada. Pacaran dalam bahasa Arab. Dalam Quran pacaran juga tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada pacaran. Apa hukumnya ya? Masuk pada sadu zariah. Antisipasi. Zina hukumnya haram. Maka seluruh penyebab-penyebab zina hukumnya juga haram. Sarana-sarana zina hukum juga haram. Maka demi sadu zariah keluarlah fatwa. Pacaran hukumnya haram. Khalwat hukumnya haram. Tempat-tempat pacaran yang membuat orang berkhalwat, yang mendorong orang berzina, hukumnya keluar fatwa. Kenapa? Pakai konsep sadu zariah. Paham apa tidak paham? Paham. Kau tidak paham, tidak lah. Nah, boleh paham. Sadu zariah. Makanya keluar kada fikih. Nahyu bi syai'i, nahyu bi wasaili. Dilarang dengan sesuatu, maka dilarang dengan sarana prasarananya. Tanya orang, Ustaz, diskotik hukumnya apa? Diskotik itu menyebabkan orang berzina tidak? Ya. Diskotik itu menyebabkan orang mabuk tidak? Ya. Selalu dan haram, mabuk, zina, hukumnya apa? Haram. Apa hukum diskotik? Ya haram. Dalilnya apa? Sadu zariah. Kan tidak ada diskotik dalam Quran sudah. Aku lah, sadu zariah. Buka matu kadang-kadang. Antaan matu kemari. Apa namanya? Ah, paham tak? Kalau sebentar jadi fikih, jadi fakih. Ya enggak? Murahnya. Barikwa. Sebentar kalau antum mulai zama setahun jadi ustaz lah. Karena awak saja ceramah tadi. Mulai saya di Padang kemari. Ya. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, ini perbedaan metoda empat imam mazhab yang kita simpulkan imam-imam dahulu itu tidak gampang-gampangan mengeluarkan pernyataan. Kini orang khotbah ini satu ayat keluar hukum duanya dalam khotbah itu. Fatwa. Terus apa Ustaz? Jadi apa hukum pasalaman tadi Ustaz? Tiga hukumnya. Ada yang mengatakan bid'ah. Itu yang tadi itu. Haram, tepuk tangan. Ada yang mengatakan mubah. Siapa itu? Syekh bin Abdul Salam. Hukumnya mubah. Boleh. Apa mubah? Boleh. Tidak berdosa, tidak pula berpahala. Boleh. Terus bagaimana Syafi'i, apa mazhab Syafi'i? Imam Nawawi mengatakan yundabu, mandub. Mandub hukumnya sunat. Sunat berpahala. Ya enggak? Soalnya apa? Kadang-kadang dikaitkan bersalaman setelah sholat. Dikaitkan hukum sholat. Yang sholat itulah sudah. Assalamualaikum. Setelah sudah. Tersalah jawab lah kalau bersalaman. Lah lamuna gitu nak sebut. Bid'ah tu. Tepuk kawan kawan. Kamu aja selama kau. Nama-nama buruk iko pada salam tadi. Iko sudah bid'ah. Kamu aja selama kau. Angkur pun cuma. Yalah lah, muak dah bersama. Lah sombong panas ni. Boleh? Boleh tu? Bid'ah tu boleh? Boleh je sudah salat lah. Iko sembarang. Karena salaman bab mu'amalah. Salaman tu apa tu? Ibadah mu'amalah. Muamalah.